Waktu kecil dulu, hidup keluarga gue bisa dibilang susah. Dan sekarang, waktunya gue untuk jadi bos. Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan? Kan kata Koko pelanggan adalah raja. Terus? Raja minta potongan harga, masa kita gak ngasih? Pintu-pintu tiap pagi harus dibuka. Biar udara pagi masuk. Segar kan? Tuh kan? Ya kan? Tiap pagi, pintu pagar sama pintu dalam selalu terbuka. Padahal, Bagas sama Jaka pasti masih tidur. Nah, itu maksudnya berarti memberi kesempatan saya lagi untuk nyolong kopi, pemirsa. Ya kan? Ya sudah. Saya nyolong kopi lagi, wong saya pengen ngopi lagi kok. Tiap pagi aku mau ngopi, tapi aku tidak pernah beli. Kalau beli, aku bisa rugi. Biar tidak rugi, nyolong kopi lagi. Tapi ini memang nggak selalu berhasil sih. Kadang-kadang ada aja halangannya. Kalau sudah begini, jangan diterusin. Bisa celaka. Mendingan pulang dulu. Nanti 5 menit balik lagi. Maksudnya, kalau Jini tahu, dia pasti gagal. Tapi kalau Jini nggak tahu, pasti dia berhasil nyolong kopinya. Nggak pernah kapok nih, Amdu, deh. Kayaknya Jini harus sedikit improvisasi nih. Saya Aduh. Kalau seperti ini baru kali ini. Mendingan besok aja deh balik lagi. Hah? Belum kapok juga. Capek deh ngurusin Om Dodoy. Wah, aduh. Wah, banyak. Satu aja banyak. Apalagi ini tampilin. Wah, hey. Wah, aduh. Wah, duitku banyak. Nah, ini nih, ini satu lagi. Biar recehan tapi banyak. Hore. Ya kakak ya. Ya kakak ya, duitnya banyak. Ya kakak ya. Kok pagi-pagi berisik banget sih? Kok lagi tidur enak-enak? Masa lu gak enak tau? Masa buruk? Mau enak ya, mau kagak. Yang penting duit gua banyak. Duit gua banyak. Lu mencari celengan, Jack. Banyak banget duit lu. Iya, duit gua banyak. Gua bantuin beresin ya. Enggak. Ampun, gua cuma lihat doang. Enggak. Sana. Bentaran doang, gua beresin ya. Bantuin. Enggak bisa. Ntar lu pakit lagi. Jangan. Hore. Ya, kakak ya. Duitnya banyak. Cek, bantuin, cek. Gua beresin. Enggak. Sana. Masa bodoh. Ya, kakak ya. Duitnya banyak. Hore. Pagi-pagi harus ngopi, tapi kopi tidak ada. Anggap saja ini ngopi. Air putih Papa, rasa Papa, kopi. Papa, ini dibuang aja ya, Mah. Pak, jangan kayak gini taruh di kamar Vivi. Yang ditaruh kamar Vivi itu seharusnya boneka kek. Apa kek, jangan beginian dong. Buang aja ya. Yang penting di atas meja kan ada yang dilihat. Pak, dilihat. Tapi ini bikin Vivi nggak bisa tidur, nih buang aja ya. Ya udah taruh tong sampah situ, ntar Papa buang ke depan lah. Ya udah. Papa lagi bikin apa sih? Ngopi. Hah? Jajan. Kopi? Iya. Mana kopinya bening kayak gini? Ya pura-puranya aja ngopi. Abis tadi usaha gagal, Papa. Makanya, Vivi udah sering bilang sama Papa kan, kopi itu beli, jangan nyolong terus. Panas. Tuh, pahit. Ayol. Ada duit, ada kehidupan. Kan orang hidup, orang mati aja perlu duit. Woi, Jack, lagi ngapain tuh, Jack? Om Dodo yang liatnya lagi ngapain sih? Hah? Banyak duit lo pamer lo. Pamer sih enggak, Om Dodo. Saya lagi ngejemurin aja. Maklum, duit kalau di dalam celengan suka bawa apa? Tetap aja, ngeliat lo pamer lo orangku. Ya, itu sih tinggal terserah penilaian orang. Yang penting saya nggak punya niatan begitu, Om Dodoy. Kenapa? Banyak ya? Kurang ajar, Jakal. Ngeremehin gua dia.
Belum tahu penyakit gua kali ini ya. Kalau begini, gua merasa tertantang ini kan. Eh, Om Dede. Ngapain melongo di situ? Hah? saya tahu. Om Dede lagi ngebayangin punya duit sebanyak ini. Ya kan? Ya kan? Segini banyak. Iya. Ini mah sedikit nih, Jack, sedikit. Sedikit gimana banyak nih, Om Dodoy? Eh, Om Dodoy, ini duit asli, Om Dodoy. Duit asli nih, bukannya duit gue yang ngegumpingin. Semua, sedikit mah kecil. Recehnya ada. Aduh. Biangnya ada tuh, ratusan. Kalau yang itu mah penilaian gue dedek, gitu, bukan duit. Ya, Om Dodoy. Banyak ini, banyak. Eh, Jack. Ini baru mahal, Jack. Apaan itu? Akar singkong karet? Ini barang peninggalan nenek moyang gua dulu. Nenek moyangnya ninggalin gituan, orang meninggalin duit. Hey, Jack, benda bersejarah ini kalau dijual laku, bisa beli rumah satu komplek ini, Jack. Yang bener aja sekate-kate nih Om Dodo ini kalau ngomong. Benda bersejarah. Sejarah apaan? Hey, tahu Rahwana? Tahu yang mukanya jelek? Tahu kan? Tahu. Yang ngambil Dewi Sinta. Matinya kelalakan ini nih. Matinya pakai ini. Pakai ini nih, benda bersejarah, banyak orang nyari ini. Kuno dong ini ya. Ya kuno. Laku dijual enggak ya? Ya laku, Jack, dibawa ke museum langsung dibeli. Ya udah, jual aja, Om Dodoy. Males gua aja ke museumnya, Jack. Museum kan deket. Yuk, saya anterin yuk. Yuk. Gua males ketemu orang-orang di sana, ntar banyak nanya lagi. Sinilah, dari mana lah? Ya udah. Kalau begitu saya yang ngejualin, ntar Om Dodoy tinggal ngasih komisi sama saya. Ya. Enggak bisa. Nggak bisa. Benda bersejarah ini tidak boleh dititipin orang lain. Itu kata nenek moyang gua. Bersejarah, Jack. Iya, bersejarah tuh. Kuno ini. Kuno sih ya. Gimana? Enak gak? Enak, Gas. Enak. Nah, lain kali kamu kalau bikin sarapan yang kayak gini rasanya ya. Aduh, Gas. Jini gak nyangka kamu pinter banget sih masaknya. Nggak juga sih. Bagas beli di perempatan. Ngapain sih teriak-teriak, norak banget ah. Gat. Sebentar lagi gua akan jadi kilioner. Kilioner? Apaan tuh? Kilioner yang duitnya enggak kehitung. Duitnya banyak. Kilioner kali, Gas, miliuner. Kilioner. Masa bodoh, mau miliuner kek, mau kilioner kek, yang penting gua akan kaya. Alah, baru mecahin celengan aja udah pengen dibilang miliuner lo. Heh. Duitnya bener dari mecahin celengan. Terus gue beliin ini, Gas. Apaan itu, Gas? Apaan nih, Jack? Kaki monyet ya? Kate-kate lu. Ini dibilang kaki monyet. Ini benda bersejarah, Gas. Lu beli dari siapa sih? Om Dodoy. Om Dodoy gua kadalin. Beli sama Om Dodoy, pas ada yang gak beres nih. Lu tahu sejarah pewayangan gak? Lu tahu kan? Itu tokoh Rahwana. Rahwana yang gak bisa mati-mati. Matinya sama benda ini, Gas. Waktu dia makan, mangapnya kelebaran. Tuh, begitu dia masukin nasi. Tuh, ini ngikut, cek. Tenggorokannya ketelaknya nih. Wah! Mati! Emang bener Rahwana matinya pakai itu? Si Jaka ngaco nih. Kayaknya dibohongin sama Om Dodoy. Pastinya, Gas. Soalnya si Jaka kan megang duit tadi. Oh, iya. Jack. Apaan? Duit lu semuanya lu kasih Om Dodoy? Iya, gua kasihin semua. Gas, nilai duitnya kecil, Gas, dibandingin sama nilai sejarahnya. Gas, ini benda kalau dijual, rumah satu komplek ini bisa kebeli, Gas. Ntar kalau rumah satu komplek ini bisa gua beli, lu gua kasih satu pos satpam buat lu jaga siang malam. Jack. Jack, lu udah ditipu sama Om Dodoy. Gas, lu salah. Ada juga Om Dodoy yang gua tipu. Gua kadalin. Mendingan lu minta uang lu balik. Ini balikin sama Om Dodoy. Enak aja. Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Ntar kalau gua kembalikan, terus lu yang beli. Terus lu yang jadi miliuner. Gua yang jadi gembel. Enak aja lu. Gas, kasihan si Jaka, Gas. Itu kan uang dia nyelengin bertahun-tahun. Masa dibohongin gitu aja sih? Kasihan, Gas. Bantuin dia, Gas. Bantuin Jaka, Gas. Biarin aja, Jin.
Udah bego, belagu lagi tuh anak. Ya tapi kamu bantuin, Gas. Bantuin. Ya tapi gimana caranya, Jini? Gimana ya caranya? Waktu kecil dulu, hidup keluarga gue bisa dibilang susah. Dan sekarang, waktunya gue untuk jadi bos. Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan? Kan kata Koko pelanggan adalah raja. Terus? Raja minta potongan harga masa kita nggak ngasih.